jangkrik karena saya takutnya mbok burung trocukanya itu bosan ya, karena selalu ef-ef-nya itu jangkrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 13 Juli tahun 2024 ya. Jadi setelah saya pantau, ternyata burung trocokannya memang kayaknya lebih mesra lagi, lebih dia lebih berjodoh lagi setelah 7 hari. Dan untuk EF-nya terkembalikan dengan EF yang dulu ya, ular Hongkong. Kemarin pernah tak ganti dengan jangkrik karena saya takutnya mbok burung trocokannya itu bosan ya, karena selalu EF-nya itu jangkrik. Tapi ternyata setelah saya kemarin lihat, ternyata dia nggak terlalu suka jangkrik, jadi tak kembaliin dengan EF dulu ular Hongkong. Dan untuk vitacingnya juga sudah saya hilangkan lagi, tekan dengan air putih biasa. Soalnya untuk vitacing pun dia nggak terlalu seneng ya, karena setelah beberapa hari saya pantau, ternyata tempat minumnya itu tetap penuh ya. Jadi kayaknya dia itu nggak mau minum ya, jadi takutnya dia dehidrasi karena dia nggak mau minum. Akhirnya diganti dengan air putih, dan setelah diganti air putih ternyata ya lumayan berkurang untuk volume airnya. Jadi memang dia itu lebih suka untuk air putih ketimbang Vitacek, maka dari itu diganti dengan air putih lagi teman-teman. Thank you.